jam setengah nyampe deh, Pak ya. Nyampe. Mudah-mudahan. Orang itu berduyun-duyun itu pergi, Pak. Melanggar itu. Paling doyan melanggar ya. Paling doyan melanggar. Justru setelah bebas, silahkan mau kemana aja. Itu enggak ada orang pergi, Pak. Mm-mm. Jam setengah nyampe deh, Pak ya. Nyampe. Mudah-mudahan momennya enggak macet. PTKM. Orang itu berduyun-duyun itu pergi, Pak. Melanggar itu. Paling doyan melanggar ya. Paling doyan melanggar. Justru setelah bebas, silahkan mau kemana aja. Itu enggak ada orang pergi, Pak. Malah yang ada mall pada bangkrut. Ya kan? Iya, iya. Beli berkurang, terus PHK, WFH mulai lagi sekarang. Paling 600-800 sehari? Iya. Itu kotor atau bersih, Pak? Udah di luar bensin atau gimana? Ah, itu masih belum potong bensin. Oh. Tapi udah potong aplikator ya. Iya, 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 iya. Partnya dari aplikasi sekian gitu, sehari nggak ada ya lagi ya? Nggak ada. Ada itu yang main poin. Dia mas... ngarepin bonus, dia nggak akan mau argo yang begini, dia nggak akan mau. Argo jauh kan? Dia bilang waktunya itu banyak terbuang. Dia artinya menghususkan diri sama argo yang kecil-kecil. Berarti ngejar poin ya? Ngejar poin. Argo 14.000, 20.000 itu dibawain sama dia. Yang penting poinnya banyak gitu ya. Bonus. Kalau saya terbalik, saya nggak pernah saya ambil yang kecil-kecil, cuman gede, makanya masuknya gede-gede dari pagi itu. Saya baru dapat 3 sehari totalnya biasanya dapat berapa minimal, Pak? Saya biasanya kalau dalam keadaan normal itu 8-9. Lumayan ya? Iya, bisa 1.400, 1.800, 1.600 kurang lebih. Oh no. Berarti nanti bersih-bersih itu bisa-bisa sekitar 700-an ya, Pak ya? Sekitar gitu. Dikali sebulan udah lumayan, Pak. Iya juga. No. Iya. Udah saya perjuangin 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi, malah bebas. Saya rasa, saya harus perjuangin lagi PPKM kan? Iya. Selama 3 tahun itu. Nanti setelah PPKM, enakan dikit. Ternyata habis lewat. Malah anjlok ya. Malah anjlok. Waduh, tinggal 2 tahun lagi tuh, udah berjuang 3 tahun nih. Gila kan? Saat sekarang nih yang dikorbankan adalah waktu kerja. Sekarang ini. Saya tadi hampir nunggu delay itu, orderan itu hampir 2 jam lebih. Oh, lama ya. Biasanya enggak pernah begitu dalam keadaan normal. Jadi sebenarnya saya nyari 5 order ya 1 juta gitu kan. Atau 6 order. Itu kayak orang main jadinya, tapi waktunya panjang. Iya. Bisa sampai malam. Baru saya bisa pulang gitu kan. Kalau dulu sore itu saya main pagi ini, orang berangkat kerja kan. Argo gede-gede yang dari Jakarta ke Bogor, ke Cikarang, ke Tambun, wah mana-mana kan. Sore udah lumayan ya, Pak ya. Mau pulang, enggak mau ikut-ikut orang jam pulang kerja tuh, alah males. Tadi pagi udah kena macet orang. Iya. Target udah nyampe juga kerja, gitu ya. Ada bagiannya sendiri tuh itu. Bilang gitu kan. Udah target tuh jam 4, setengah 5 aja udah pulang. Udah 3 hari dia nggak tupo, karena apa? Karena macet. Iya. Nggak pernah target, kurang 3, kurang 2, waktunya habis. Iseng-iseng dia. Dia nggak pernah bikin history itu. Argo besar gitu ya. Iya. Nah, udah 3 hari dia nggak pernah tupo, nggak pernah
pulang bawa uang. Hari ini dia coba, ah kemungkinan tutup tupok nih, saya tutup poin nih, nggak, udah nggak mungkin nih. Dia bawa argo 80, yang penting pulang bawa duit. Dibawa argo 100, dibawa sama dia. Besoknya nangis darah dia. Nangis pak, dia kerja kembali lagi ke garis awal. Itu kan performa harus tetap dijaga kan? Iya. Yeah. Masuk argo kecil di bawah, diganggu argo gede. 80.000. Aduh. Nah, gara-gara kemarin saya bawa argo yang ginian nih, sekarang saya diganggu nih. Enggak, saya bawa performa kena. Saya bawa waktu habis, nangis, Pak. 29 kama ya. Itu istilahnya ada bisa nyuci-nyuci aku. Nyuci aku kayak nyuci ngedidik anak SD lagi. Waduh.